Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, al-musyahidin wal-musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala, ini merupakan pembahasan akhir dari pembahasan kajian kita, membahas kitab Talkhis Fiqhil Fara'id karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Tersisa terkait dengan pembahasan Ar-Rad, ya, di mana kemarin kita telah mengakhirkan pembahasan ini, kita dahulukan pembahasan Dawil Arham, ya. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas, ya, poin yang terakhir, yaitu tentang Ashabur Rad, ya, di dalam bukunya di halaman 47, ya, kita bisa lihat bagian paling bawah di situ diterangkan tentang Ar-Rad. Nah, apa itu Ar-Rad? Ya, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa ar-raddu idhafatu ma yabqa ba'da al-furud ila ashabiha idza lam yakun asib. Naam. Jadi yang namanya ar-radd adalah tambahan dari apa yang tersisa, ya, dari harta ba'da al-furud. Ya, setelah ashabul furud mengambil bahagiannya masing-masing. Ada sisa, maka diserahkan kepada Ashabur Rad. Ini dikatakan sebagai Ashab Ar-Rad, mereka yang berhak menerima tambahan. Idza lam yakun asib, dan itu terjadi apabila tidak ada golongan asobah. Ya, kalau ada asobah, maka pada dasarnya harta kembali kepada Ashabut Ta'asib atau Al-Asobah, mereka yang menerima harta warisan dengan kadar yang tidak ditentukan. Tapi ketika mereka juga tidak ada, maka harta asalnya kembali kepada Ashabur Rad, yakni mereka yang juga termasuk dari Ashabul Furud, kecuali mereka yang nanti diperkecualikan. Nah, jadi Ar-Rad yang dimaksud di sini adalah tambahan, ya, harta, tambahan dari sisa harta yang diberikan kepada Ashabur Rad. Naam, apabila, ya, Ashabul Furud sudah mengambil bahagiannya masing-masing, naam, dan ternyata masih ada sisa harta, ya, tapi tidak ada asobah, tidak ada Ashabut Ta'asib, maka yang mengambilnya adalah Ashabur Rad. Taib. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, fayuraddu ala kulli dhi fardin biqadari fadzihi illa zawjaini falayuraddu alaihima. Maka sisa harta tadi dikembalikan kepada masing-masing Ashabul Furud. Nah, jadi dikembalikan kepada Ashabul Furud. Nah, mereka inilah Ashabur Rad juga. Ya. Dengan kadar sesuai dengan jatahnya masing-masing. Jadi kalau jatahnya 1/2, dia dapat 1/2 dari sisa harta itu. Kalau jatahnya 1/3, ya, maka dia dapat 1/3 dari, ya, sisa harta tersebut dan seterusnya. Illa zaujain, kecuali suami istri, fala yuraddu alaihima, maka untuk suami istri dia tidak masuk dalam golongan Ashabur Rad. Nah, jadi kalau kita lihat dari Ashabul Furud yang jumlahnya ada 10, naam, keluarkan darinya 2 orang, keluarkan darinya 2 orang yaitu suami istri, maka yang tersisa hanya 8 orang Ashabur Rad. Ya, hanya 8 orang Ashabur Rad, yaitu ibu, kemudian bapak, ya, kemudian
nenek, kemudian kakek, ya, kemudian al-banat, anak-anak perempuan, banatul ibn, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki, naam, kemudian al-akhwat min ghairi al-akhwat min ghairi maksudnya saudari-saudari perempuan sekandung atau saudari-saudari perempuan sebapak, dan yang apa namanya yang terakhir yaitu auladul auladul maksudnya adalah saudara-saudara laki-laki seibu atau saudara-saudara perempuan seibu. Nah, ini apa namanya ashaburat, ya, diperkecualikan dari 10 itu dua orang, yaitu zauj suami dan zaujah istri, dia nggak masuk dalam ashaburat. Nah, jatahnya mereka imma 1/2 bagi suami atau 1/4, ya, sementara istri imma 1/4 atau 1/8. Dia tidak akan mendapatkan tambahan selain daripada jatah yang sudah ditetapkan tersebut. Nah, maka Syekh mengatakan fa in kana al mardud alaihi wahidan akhadha al mal jami'ahu fardhan wa raddan. Apabila ya ashaburat cuman satu orang, ya, jadi dari delapan itu cuman satu orang. Nah, taruhlah yang apa namanya cuman ada bintun, ada satu orang anak perempuan, maka dia mengambil seluruh harta, ya, fardhan wa raddan, secara fard dan secara rad, ya, secara fard dan secara rad. Kalau fard jatahnya yang sudah memang ditetapkan, adapun rad sisa hartanya, ya, dikarenakan asobah sudah tidak ada. Taib. Wa in kanu jama'atan min jinsin wahid akhadhu jami'al mal fardhan wa raddan bi adadi ru'usihim. Jikalau mereka ya banyak, ya, ashaburatnya banyak tapi dari satu jenis, ya. Dari satu jenis, misalnya bintun, ya, ada beberapa orang, anak perempuan ada beberapa orang. Maka bagaimana pembagian hartanya? Akhadhu jami'al mal, maka mereka semuanya mengambil harta fardhan wa raddan, secara fard dan secara rad, bi adadi ru'usihim, sesuai dengan jumlah mereka, sesuai dengan jumlah kepala mereka. Wa in kanu jama'atan min ajnasin kusimal malu bainahum min asli sittah wa tantahi bima tantahi bihi furuduhum. Dan jikalau, ya, mereka ashabur rad ini, ya, banyak jumlahnya, min ajnasin, dari beberapa jenis, bukan dari satu jenis, tapi dari beberapa jenis, ada bintun mungkin, ada ummun, ada anak perempuan, ada ibu, ya, ada ayah, dan seterusnya. Maka bagaimana caranya? Kusimal malu, ya, bainahum min asli sittah wa tantahi bima tantahi bihi furuduhum. Maka harta itu dibagi, ya, kepada sesama mereka dari asal pokok masalah 6. Lalu, ya, dari asal pokok masalah 6, ya, maka dibagi sesuai dengan, ya, jumlah dari jatah masing-masing mereka. Dari jumlah jatah masing-masing mereka. Nah, nah, di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menetapkan, ya, asal dan pokok masalahnya sudah menjadi 6. Kenapa menjadi 6? Ya, karena ketika, ya, kita mengumpulkan ashabur rad yang mereka diambil dari ashabul furud yang jumlahnya ada 10 dikurangi 2, yaitu suami istri tidak masuk, berarti 8 orang saja, maka kita mengeluarkan jatah untuk istri dan suami, ya. Kalau kita lihat kan bahwasanya apa namanya ashabul furud, ya, ashabul furud jatah mereka kan sudah ditentukan, ya, imma dapat 1/2, ini jatahnya ashabul furud, ya, ya, kadang bisa dapat 1/2, ya kan, atau dapat 1/3, atau dapat 1/4, atau dapat 1/6, atau dapat 1/8, atau dapat 2/3. 6. Ada 6.
Bisa setengah, bisa sepertiga, bisa seperempat, bisa seperenam, bisa seperdelapan, bisa dua per tiga. Nah, kita keluarkan jatah untuk suami dan istri. Nah, jatah suami kadang seperdua, kadang seperempat. Nah, seperdua ini kan bisa dimiliki juga oleh bintun perempuan, maka dia tidak bisa dikeluarkan. Nah, seperempat ini bisa dikeluarkan karena jatah ini ya hanya dimiliki oleh seorang suami. Taib. Nah, kemudian untuk istri. Istri kadang dapat seperempat, dapat seperlapan. Nah, ini juga seperlapan ini jatah untuk istri kita coret. Ya. Nah, jadi sisanya seperdua, sepertiga, seperenam, dua per tiga. Nah, kalau kita lihat dari masing-masing jatah ini ketika dikeluarkan untuk mereka yang menerima, yakni untuk suami dan istri seperempat dan seperdelapan, maka ya kalau kita lihat asal masalah dari 2, 3, 6 dan 3 ya, kita bisa dapati asal masalahnya menjadi 6, ya kan? KPK dari 2, 3, 6 dan 3 adalah 6. Nah, maka di situ Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan ya, bahwa ya, harta dalam kasus rot itu ya dibagi menjadi 6. Ya, kata beliau tadi, kusimal malu bainahum min asli sittah. Harta dibagi di sesama mereka dari pokok masalah yang 6. Nah, dari mana dapat 6 ini? Nah, inilah yang tadi kita sebutkan. Ketika jatah untuk suami dan istri kita keluarkan, yaitu seperempat dan seperlapan, maka pokok masalahnya tentu pastilah menjadi 6. Jadi dalam kasus apapun ya, untuk ashabur rot ini mesti asal masalahnya terpulang pada 6. Asal masalahnya terpulang pada 6. Nah. Taib, kemudian Syekh mengatakan wa in kana ma'ahum ahadu zaujaini u'tiya farduhu min ghairi ziyadatin thumma qusima al-baqi bainal mardud 'alaihim 'ala ma sabaq. Dan jika bersama mereka ada salah seorang dari suami atau istri, maka diberikan jatah fard mereka ya, yaitu jatah fard untuk suami atau istri tanpa ada tambahan lagi ya, karena mereka tidak bisa menerima tambahan apapun ya, mereka tidak bisa menerima tambahan apapun karena mereka dikeluarkan dari ashabur rot, mereka tidak masuk ashabur rot suami istri ini. Kemudian dibagi sisa harta ya, sesama ashabur rot ya, masing-masing sesuai dengan jatah mereka seperti yang telah kita sebutkan. Nah, beliau memberi contoh. Contoh yang pertama, misaluhu idza kana al-mardud 'alaihi wahidan. Jikalau ya, ashabur rot cuman tinggal satu orang. Ashabur rot cuman satu orang. Ayyamu tasyakhsun ani benatihi. Ada seorang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah putrinya ya, putrinya. Nah, tidak ada yang lain. Jadi seorang meninggal cuman ya meninggalkan ahli waris seorang putri. Maka bagaimana pembagiannya? Seorang putri ya, pembagian harta warisannya pada dasarnya dia dapat setengah karena dia seorang diri. Ya kan? Kalau dia lebih dari satu, maka 2/3. Ya. Karena bintun ini dia mengambil apa namanya jatah fard ya, karena tidak ada saudara laki-lakinya, dia mengambil jatah fard, asalnya dia setengah, tapi di sini tidak ada lagi yang lain, maka kata Syekh, falaha jami'ul mal nisfuhu bil fard wa baqihi birrat ya, maka kalau begitu putrinya ini mengambil seluruh harta setengahnya dengan jatah fard dan sisanya dengan jatah rat, sehingga dia mengambil seluruh harta. Nah, bukan hanya setengah dikasih, tapi semua harta diberikan kepada bintun ini, kepada anak perempuannya. Ini kalau ashabur rot cuman satu orang. Ya. Kemudian kata beliau, contoh yang lain. Idza kana al-mardud 'alaihim jama'ah min jinsin. Apabila ashabur rot ya, lebih dari satu orang, berjamaah mereka banyak, tapi dari satu jenis. Contohnya ayamu tasyakhsun an bintaihi. Ada seorang meninggal, kemudian ahli warisnya dua orang putrinya. Nah, kalau tadi satu orang, ini dua orang putrinya. Tidak ada anak laki-laki. Tidak ada yang lain.
Maka bagaimana? Falahuma jami'ul mal. Untuk mereka seluruh harta. Thulutsahu bil fard, yaitu 2/3 jatah fard, ya, karena mereka dua orang, ya. Kalau seorang anak perempuan setengah, kalau dua orang atau lebih anak perempuan, ya, maka dia mengambil 2/3. Nah, diberikan 2/3 jatah fardnya, wa baqihi birrat. Sementara sisanya mengambil jatah rat, maqsuman ala tsnaini, dibagi dua, ya. Dibagi dua, ya. Adada ru'usihim, ra'adada ru'usihima, apa namanya, sesuai dengan jumlah mereka berdua. Ya, jadi kalau misalnya mereka sudah mengambil 2/3, berarti ya sepertiganya lagi ya mereka ambil bagi dua. Ya sama saja harta itu dibagi dua. Ya, anak perempuan yang pertama dapat setengah, anak perempuan yang kedua dapat setengah. Nah ini kalau mereka hanya satu jenis, anak perempuan dua orang, tiga orang atau seterusnya. Nah, atau ibu satu orang, ibu dua orang, ya sama juga. Nah, taib. Nah, kemudian masalah berikutnya atau contoh berikutnya, wa misaluhu, dan contoh contoh yang lain, idza kanal mardud alaihim jama'a min ajnas. Jikalau ashabur rodnya ada beberapa orang dan dari beberapa jenis. Bukan hanya dari satu jenis, ya banat, ya berapa orang atau ummahat beberapa orang, enggak. Tapi dari beberapa jenis, ada bintunnya, ada umunnya mungkin, ya, ada abunnya mungkin, ada bapaknya. Nah ini dari beberapa jenis. Nah, bagaimana? Kata Syekh, ayyamu tasyakhsun. Contohnya, ada seorang meninggal, an bintihi wa binti benihi wa ummi. Dan ahli warisnya adalah, ya, seorang putri, seorang anak perempuan, wa binti benihi, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, wa ummihi, kemudian ibunya. Nah, ini kita kasih contoh, ya. Ya. Jadi, Syekh mengatakan bahwa ada seorang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah yang pertama, ya, satu orang anak perempuan. Jadi anak perempuan. Kemudian wa binti benihi, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Naam. Kemudian wa ummihi, ibu. Nah, ini ahli warisnya tiga orang ini. Kita lihat, ya. Untuk anak perempuan, ya, ingat ya, ketika masalah ini tergolong masalah ashabur rad, ya, maka asal masalahnya tetap kita ambil dari 6, ya. Kita lihat ya. Untuk anak perempuan, karena dia satu orang, maka dia dapat setengah. Ya kan? Untuk anak perempuan, dia dapat setengah. 6. Kemudian untuk anak cucu perempuan dari anak laki-laki, ya. Ya, mereka dapat 1/6, ya. Kenapa dapat 1/6? Takmilatas sulusain, untuk menyempurnakan jatah perempuan 2/3. 1/2 tambah 1/6 hasilnya 2/3. Nah, kemudian jatah ibu, ya. Ibu di sini dapat 1/6. Kenapa dapat 1/6? Ya, dikarenakan ada anak perempuan. Kalau ada anak perempuan atau sejumlah saudara, maka ibu jatahnya 1/6. Nah, kita lihat pokok masalahnya dari 6, ya. Karena ini 2, 6, 6, kita lihat pokok apa namanya? Asal masalahnya KPK-nya antara 2 dan 6, 6. Ya kan? Antara 2 dan 6 adalah 6. Nah, kemudian setengah dari 6, 3. Jadi anak perempuan dapat 3. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6 dari 6, yaitu 1. Kemudian ibu, ya, 1/6 dari 6 juga dapat 1. Kita lihat, ya, 3, 1, 1, ada 4 semuanya, ya kan? Nah, sementara asal masalahnya 6, ya kan? Kalau kita jumlah di sini
hasilnya 4. Berarti pokok masalahnya lebih besar. Pokok masalahnya lebih besar. Nah, maka bagaimana caranya? Ya. Turaddul mas'alah ila khamsah. Ya, afwannya bukan 4 ya, 5 ya. Jadi 3 tambah 1 4 tambah 1 5. 6. Nah, maka pokok masalahnya dikembalikan menjadi 5. Nah, jadi yang tadinya asalnya 6, ini kita naikkan ke sini menjadi 5. Nah, sehingga harta dari si mayit dibagi 5. Ya, harta si mayit dibagi 5. Kalau misalnya ya si mayit meninggalkan harta sebesar 10 juta, ya tinggal kita kali. Ya kan? Ya. Tinggal kita kali. Asal masalahnya dari 5, kita bagi dulu 10 juta dibagi 5. 10 juta dibagi 5, ya. Hasilnya berapa? Kemudian setelahnya dikalikan kepada masing-masing jatahnya. Ya, kita lihat ya, 10 juta bagi 5 berapa? 5 juta. Hah? 10 juta bagi 5? 2 juta. 2 juta, ya kan? 2 juta. Ayo. Nah, kemudian dikalikan masing-masing bahagiannya. 2 juta kali 3 berapa? 6. 6. Berarti anak perempuan dapat 6 juta. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki dikalikan 2 kali 1 berapa? 2 juta. Sementara ibu dapat 1 bagiannya 1 berapa? Sama 2 juta. Ya kan? Nah, maka harta habis 10 juta. Ya kan? Nah, begini caranya. Ya. Begini caranya. Taib. Nah, ini namanya rad. Ini namanya rad ya. Ketika kita menjumlah ternyata ya KPK-nya ya, KPK-nya asal masalahnya lebih besar ya dari jatah masing-masing semua keseluruhannya ya, maka ini dinaikkan ke sini, dirubah asal masalahnya menjadi ya apa yang keseluruhan dari jatah mereka semua. Nah, ini karena 5 tidak sesuai dengan ini, harusnya kan habis 6 semuanya. Harusnya seperti itu. Nah, tapi karena 5 kita naikkan 5, berarti harta dibagi 5. Nah, harta dibagi 5. Makanya 10 juta kalau si mayit meninggalkan harta 10 juta kita bagi 5. Jangan dibagi 6 lagi, tapi dibagi 5. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Taib. Kita lihat contoh yang lain. Wa misalu idza kana ma'ahum ahadu zaujain. Nah, ini lebih anu lagi ya. Kita lihat contoh apabila ya ashabur rad bersama mereka ada zaujain, ahadu zaujain, salah satu dari suami istri, entah suaminya entah istrinya. Ya, sementara zaujain ini mereka tidak tergolong ashabur rad. Mereka tidak tergolong ashabur rad. Mereka tidak mendapatkan tambahan. Ya. Makanya tadi kita keluarkan jatah suami dan istri, mereka tidak dapat. Nah, yang dapat selain suami istri, tapi bagaimana ketika di dalam masalah ada salah satu dari mereka? Nah, ini bermasalah. Kita lihat ya. Ayyamu tasyakhsun, ya. Seorang meninggal an zaujatihi wa ummihi wa akhihi min ummihi. Kemudian ahli warisnya adalah istrinya, kemudian ibunya, kemudian saudara laki-laki seibu. Ya. Saudara laki-laki seibu. Jadi ada 3 orang. Ya, ahli warisnya. Yang pertama istri, kemudian ibu, kemudian saudara laki-laki seibu. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Nah, perhatikan dari 3 orang ini ternyata salah satunya adalah zaujah. Ketika nanti dibagi harta, maka ya, apa namanya? KPK-nya nanti lebih besar. Ya. Daripada jatah masing-masingnya, sehingga terjadilah rad ketika itu. Terjadilah rad. Nah, tetapi karena ada salah satunya yang bukan ashabur rad, sehingga jatahnya ya suami atau istri ini tidak masuk. Ya, mereka tidak bisa menerima tambahan. Makanya perhatikan, falizaujati ar-rubu. Ya, untuk jatah istri ya, dia dapat 1/4. Kenapa dapat 1/4? Karena tidak ada anak. Kalau ada anak baru 1/8. Ini kan tidak ada anak. Ya. Ada, hanya ada ibu dan saudara laki-laki seibu, tidak ada anak. Nah, makanya zaujah istri jatah warisannya 1/4. Walil um wal akh
minal al-baqi. Ya, sementara untuk ibu dan saudara laki-laki seibu, itu dia dapat sisa harta fardhon wa raddan, yaitu dapat sisa harta secara fard dan secara rad min asli sittah, dari pokok masalah 6. Ya, dari pokok masalah 6. Jadi asal masalahnya mesti 6. Lil ummi sulus, maka untuk ibu dapat sepertiga, yaitu isnan 2. Ya. Kemudian walil akh minal as-sudus wahid. Sementara untuk saudara laki, laki-laki seibu dia dapat 1/6, yaitu 1. Wa turaddul mas'ala ila thalathah. Kemudian masalahnya dikembalikan menjadi 3. Ya, menjadi 3. Kenapa dapat 3? Ya, karena kita lihat ya tadi ya jatah untuk saudara laki-laki seibu ternyata 1, sementara jatahnya ibu 2. 2 tambah 1 dapat 3. Nah, makanya asal masalahnya dikembalikan menjadi 3. Yakunu lizauja wahid, maka istri dapat 1 bahagian ya setelah harta dibagi 3. Walil ummu isnan, sementara ibu dapat 2 bahagian. Walil akh minal wahid, dan saudara laki-laki seibu dia dapat jatah warisan 1. Dia dapat jatah warisan 1. Nah, ini sebenarnya kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Nuthaimin rahimahullahu taala. Bagaimana bisa dapat jatah seperti ini? Nah, ini ada cara-cara yang disebutkan. Nah, kalau kita lihat ya, mudahnya saja, kita ambil mudahnya saja ya. Ini kita hapus. Baik. Kita lihat seorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada 3 orang. Yang pertama istri ya. Kemudian ibu. Kemudian saudara laki-laki seibu. Ayah. Ini ahli warisnya, tidak ada yang lain. Nah, kita lihat istri ya, dia mendapatkan 1/4. Kenapa 1/4? Karena tidak ada anak. Jatah warisan istri imma 1/4, imma 1/8. 1/4 kalau tidak ada anak, 1/8 kalau ada anak. Ini tidak ada anak, ya kan, tidak ada anaknya si mayit, maka dia dapat 1/4. Baik, kemudian ibu ya. Ibu dia dapat 1/3. Kenapa dapat 1/3? Ya karena ibu itu warisannya imma 1/3, imma 1/6 atau sulusul baqi, 1/3 sisa. 1/3 sisa hanya dalam kasus umariyatain, dan ini bukan kasus umariyatain. Berarti 1/3 atau 1/6? 1/3 kalau ada anak atau ada sejumlah saudara. Ya. Afwan, kalau 1/6 ya dia dapat 1/6 kalau ya ada anak, na'am, dan ada sejumlah saudara. Tapi kalau tidak ada ya, maka dia dapat 1/3. Ini karena tidak ada anak dan tidak ada sejumlah saudara, ini hanya saudara laki-laki seibu 1 orang. Kalau dia ada 2 baru dapat 1/6. Maka istri, maka ibu dapat 1/3. Ya. Kemudian saudara laki-laki seibu karena dia seorang diri, dia dapat 1/6. Ya. Dia dapat 1/6. 6. Nah, perhatikan kalau kita lihat di sini ya, jatah masing-masingnya istri 1/4, ibu 1/3, saudara laki-laki seibu dapat 1/6. Kita cari asal masalahnya. Dari 4, 3, dan 6. Kira-kira berapa asal masalahnya? KPK-nya dari penyebut 4, 3, dan 6. 12 ya. 12. Kita lihat, ambil 12. Nah, dari KPK 4, 3, dan 6, maka kita dapati 12. Taib. 1/4 dari 12 berapa? 3. Iya. Ya kan? Kemudian 1/3 dari 12 berapa? 4. Ya kan? Kemudian 1/6 dari 12 2. Ya. Perhatikan KPK ada 12 kan? Kita jumlah ini 3 tambah 4 berapa? 7. Tambah 2 9. 9. Berarti lebih kecil kan? Nah, di sinilah terjadi rot. Ya, karena kalau ketika kita jumlah ini hasilnya 9. 3 tambah 4, 7 tambah 2, 9. Sementara KPK-nya 12.
ya kan? Nah, di sini kita tidak bisa langsung naikkan 9. Tidak bisa kita langsung naikkan seperti tadi ke, jadi asal masalahnya 9. Kenapa? Karena ada istri. Istri dia tidak bisa menerima ashabur rad. Dia tidak bisa menerima rad. Ya kan? Nah, makanya kita keluarkan dulu ini bagian istri ini. Nah, mudahnya sebenarnya begini, ya. Kalau kita lihat ya, mayit meninggalkan harta, ya. Kita cari mudahnya saja, taruhlah si mayit ini dia meninggalkan harta 24 juta. Ya. 24 juta. Taruhlah seperti itu. Nah, maka kita tinggal bagikan dulu ya. Jadi harta dibagi 12, ya kan? Harta dibagi 12. Berapa? 24 juta bagi 12. 2 juta ya. Nah, 2 juta. Dapat 2 juta. Nah, kemudian 2 juta ini dikali masing-masing jatah mereka. Lihat, untuk istri bagiannya 3. 3 kali 2 juta berapa? 6 juta. Ya kan? Kemudian jatah ibu 4. 4 kali 2 juta berapa? 8 juta. Kemudian saudara laki-laki laki-laki seibu ya, dua bagiannya 2 kali 2 juta berapa? 4 juta. Berapa jumlahnya ini? 18 juta. Sementara mayit punya sisa harta berapa? Sementara si mayit meninggalkan harta 24 juta kan? Ini kan? Ini hartanya si mayit. Ya. Nah, berarti sisa 6. Sisa 6 juta. Nah, jadi setelah semua diberikan ini, sisa harta sisa 6 juta, ya kan? Nah, 6 juta inilah kita mau kasih ke ibu dan saudara laki-laki. Istri tidak dapat tambahan apa-apa. Nah, yang dapat tambahan adalah ibu dan saudara laki-laki dari 6 juta sesuai dengan jatah masing-masing mereka. Nah, ini kebetulan jatahnya ibu 4, jatahnya saudara laki-laki 2, ya kan? 4 tambah 2 berapa? 6. Pas ya kan? Pas. Nah, tinggal dikalikan saja. Ya, tinggal dikalikan. Nah, sehingga jatahnya ibu ya dari 6 juta dia mengambil berapa? Jatahnya 4. Berarti dia mengambil 4 juta. Dia mengambil 4 juta. Taib. Kemudian jatahnya saudara laki-laki si ibu dia dapat 2. Sisanya 2 juta. Ya kan? Maka habislah harta tersebut. Nah, sehingga istri tetap mendapat 6 juta, ya kan? Dari 24 juta tadi, ibu mendapatkan 8 juta ditambah 4 juta sama dengan 12 juta. Sementara saudara laki-laki si ibu dari 4 juta ditambah juta sama dengan 6 juta, ya kan? Ah, beginilah, ya, inilah apa namanya hasilnya. Kalau Syekh Nusaimin tadi langsung, ya, kita lihat ya. Kalau kita apa namanya, kita lihat apa yang disebut oleh Syekh Nusaimin. Asal masalah dibagi 3, ya kan? Asal masalah dibagi 3, ya. Maka zaujah dia mendapatkan 1. Ibu 2, saudara laki-laki si ibu dapat 1. Nah, kalau kita lihat tadi 24 juta kita bagi 3. Ya. Kita bagi 3. 6. Ya. Nah, kalau kita bagi seperti itu maka kita akan dapat hasilnya sama seperti ini. Ya. Hasilnya sama seperti ini. 6. Ya, jadi ini ibaratnya bahagiannya satu bahagian. Kalau istri dapat satu bahagian, ya kan? Kemudian ibu dapat 2 bahagian, sementara saudara laki-laki seibu dapat 1 bahagian, ya kan? Pas kan? Makanya lihat 12 juta bahagiannya. Nah, sementara untuk istri dan saudara laki-laki dapat 1 bahagian sama mereka, ya kan? Nah, maka seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian kita di pembahasan terkait dengan pembahasan ilmu tentang fikih mawaris, fikih warisan. Tentu saja pembahasan ini butuh untuk kita murojaah kembali, butuh untuk kita ulang-ulang agar kita dapat memahami dengan baik apa yang dijelaskan oleh para ulama kita terkait dengan pembagian harta warisan. Butuh untuk kita murojaah supaya kita semakin mungkin untuk
mengetahui ilmu tentang pembagian harta warisan. Ya, semoga kajian kita di pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kita bisa amalkan, kita bisa terapkan, dan semoga dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat oleh Allah beberapa derajat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.